杨开，你入门三年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？切，乱世随便你。废话，还是早点逐出师门为好。Hello， 哥哥 semua， jumpa lagi dengan channel Oyen KK。Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Dong Hua, Martial Peak. Ayo langsung aja ke alurnya. Sebagai upaya terakhir, lelaki tua itu tidak punya pilihan selain menundukkan wajahnya dan berteriak pada Yang Ke. Mendengar ini, banyak orang di lembah raja hantu mencibir dan menatap lelaki tua itu dengan sinis. Yorong dari sekte senjata harta karun memiliki ekspresi tenang di wajahnya dan berbisik pelan. Orang tua ini baru saja dia ingin menyakiti kita dan sekarang dia datang untuk memohon kepada kita. Sungguh tidak tahu malu. Bagaimanapun, semua orang melihat apa yang dilakukan orang tua itu. Meskipun mereka semua sangat marah, namun karena kekuatannya yang besar, dia tidak berani menunjukkan kemarahannya. Namun orang tua itu yang melihat ekspresi semua orang, sepertinya dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia hanya berkata dengan enteng. Anak muda, Anda perlu tahu bahwa gunung dan sungai bertemu satu sama lain. Mungkin Anda akan meminta bantuan saya nanti, jadi bantu saya dan lihat dulu. Lagi pula tindakan Anda barusan sepertinya tidak memerlukan biaya apapun. Meskipun ada orang tua itu tenang, tapi matanya penuh dengan kecerobohan. Karena siapapun dapat mendengar ancaman di mulutnya, yang terdengar seperti dia akan melakukan apapun yang Yang Ke inginkan tanpa membantunya. Yang Ke mencibir di dalam hatinya, tetapi dengan ekspresi serius di wajahnya. Kemudian dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak dapat membantu, energi saya yang sebenarnya telah habis. Saya harus pulih sebentar sebelum saya dapat bertarung lagi. Saat Yang Ke mengatakan ini, dia benar-benar duduk bersila yang membuat semua orang di lembah raja hantu dan sekte senjata harta karun terkejut. Ketika mereka mendengar ini dan dengan cepat mengeluarkan ramuan terbaik yang mereka bawa untuk mengisi kembali energi yang sebenarnya, dan menyerahkannya kepada Yang Ke untuk diambilnya. Sebelumnya, bukannya semua orang dalam kelompok Yang Ke mudah ditipu, hanya saja mereka bingung saat ini. Jadi mereka semua mengeluarkan ramuan karena peduli. Selain itu, formasi yang dibuat oleh Yang Ke pasti menghabiskan banyak energi nyata. Bagaimanapun, energi yang terkandung dalam lapisan perisai pertahanan ini juga mengejutkan semua orang. Karena siapapun yang menggunakan begitu banyak energi nyata, mereka harus memulihkan diri dan mengisinya kembali. Namun, kedua Jier dan Mier saling memandang, mengerutkan bibir dan terkekeh. Jelas mereka semua tahu bahwa Yang Ke memiliki cairan ajaib yang mengisi kembali energi sejatinya. Jadi bagaimana mereka bisa mempercayai kebohongan Yang Ke? Tapi pergerakan di platform tinggi di sisi Yang Ke membuat mata lelaki tua itu terkesan, karena dia juga tidak tahu apakah Yang Ke mengatakan yang sebenarnya atau bohong. Jadi dia tidak mendesaknya lagi, kemudian tersenyum dan berkata, itu tidak masalah, Anda harus pulih dulu. Setelah mengatakan itu, dia berkonsentrasi pada pertempuran di depannya. Di platform tinggi, sekelompok orang dari lembah raja hantu dan sekte senjata harta karun tercengang. Jelas mereka tidak menyangka Yang Ke dapat menciptakan tempat perlindungan yang benar-benar aman dalam kekacauan ini. Sambil menonton pertarungan di platform tinggi di sisi lain dengan penuh minat, dia merendahkan suaranya dan memberikan komentar yang membuat Yu Qing dan rombongannya sangat marah, hingga mulut mereka dipenuhi asap dan darah. Namun orang tua itu layak menjadi master alam kenaikan abadi. Dia memiliki persediaan energi sejati yang tak ada habisnya, dan gerakannya mungkin tampak biasa saja, tetapi sebenarnya sangat kuat. Dia sebenarnya berhasil melawan 4 raja sendirian tanpa kalah.
Selama pertempuran, dia juga mencoba yang terbaik untuk melindungi ketiga juniornya. Namun, kelompok orang dari Sekte Shoyo tampak seperti anak tiri, karena kelompok mereka harus berjuang keras sehingga energi sejati mereka terus terkuras. Sekarang, wajah Yuking yang sudah pucat menjadi pucat, dan para pelayan yang berpakaian minim, mereka semua berkeringat dan kelelahan. Pada saat yang sama, di luar perisai energi yang sejati Yangke, roh-roh jahat itu terus berputar-putar, mencoba mencari kelemahan. Tapi bagaimanapun juga, mereka tidak dapat menemukan tempat untuk menerobos. Setelah beberapa saat, mereka benar-benar menyerah dan terbang menuju platform tinggi milik lelaki tua itu. Dalam sekejap, platform tinggi di sana penuh dengan bahaya, sehingga saat lelaki tua itu meraung, seluruh kekuatannya meledak, dan berbagai harta rahasia serta keterampilan seni bela diri muncul satu demi satu. Namun semua orang di Sekte Shoyo berteriak dan aneh, karena mereka masih tidak mampu menghadapi begitu banyak roh jahat. "Senior!" Yuking berteriak dengan cemas. "Tolong!" Meskipun jumlah Sekte Shoyo tidak kalah dengan lembah raja hantu, baik pria maupun wanita mahir dalam hubungan pria dan wanita. Karena mereka mendapatkan kultivasi dalam hubungan seperti itu. Oleh karena itu, energi sejati mereka sangat tercampur, sehingga tidak cukup untuk mengatasi situasi yang kacau ini. Saat melihat pertahanan mereka akan segera ditembus, Yuking harus membuka mulutnya untuk meminta bantuan. Tapi orang tua itu terkekeh sinis. "Saya sudah tidak bisa mempertahankan diri sendiri, jadi bagaimana saya bisa menyelamatkan Anda?" Mendengar itu, Yuking mengutuk dalam hatinya. Dia jelas mengetahui bahwa lelaki tua ini tidak mudah diajak bicara, jadi dia segera berkata, "Senior, jika Anda bisa menyelamatkan kami dari kematian, Sekte Shoyo saya pasti akan memberikan imbalan yang berlimpah. Katakan pada saya." Mata lelaki tua itu berkilat. "Jika kita bisa kembali hidup-hidup, masing-masing dari kita bisa memberikan budak Mei kepada senior. Karena senior memiliki pemahaman tentang metode Sekte Shoyo saya, Anda seharusnya mengetahui peran budak Mei." Pada saat kritis hidup dan mati, Yuking tidak berani mengatakan omong kosong lagi dan langsung menawarkan syarat yang murah hati. Mendengar ini, cahaya nafsu melintas di mata lelaki tua itu dan dia menyeringai. "Tentu saja saya tahu bahwa kalian para budak dari Sekte Shoyo dapat menggunakan teknik khusus untuk memberikan seluruh esensi mereka kepada pria yang berhubungan dengan mereka." Mendengar itu, Yuking mengangguk, kemudian orang tua itu tertawa. "Ya, kalian berempat, jika saya dapat menguras esensi dari empat budak Anda, kekuatan saya akan meningkat banyak. Senior, ada baiknya jika Anda mengerti." Yuking cemas dan mengutuk orang tua itu yang berbicara, tetapi tidak berani menunjukkannya, jadi dia hanya bisa ikut tertawa. "Senior, tolong datang untuk menyelamatkan." Orang tua itu menerus dingin. "Hanya saja saya mendengar bahwa masing-masing anak buah Sekte Shoyo memiliki lebih dari satu budak Mei. Dan saya melihat status Anda tidak rendah. Jadi setidaknya ada empat atau lima budak yang Anda miliki, kan?" Yuking tampak pahit dan kemudian dia menyadari bahwa lelaki tua ini memiliki nafsu makan yang cukup besar. "Kalian sangat beruntung." Orang tua itu tersenyum mesum. "Baiklah, saya bisa membantu Anda sebanyak mungkin, tapi saya ingin 8 budak. Jadi kalian berempat masing-masing memberi saya 2 budak. Jadi saya bisa mengambil tindakan. Jadi itu baru sepadan. Namun terserah pada Anda, apakah Anda setuju atau tidak. Tapi jika seluruh nyawa Anda hilang, mengapa Anda membutuhkan begitu banyak budak?" Dalam kalimat terakhir orang tua itu benar-benar mengenakan kelemahan Yuking. Jadi dengan wajah cemberut dalam situasi kritis, Yuking mengangguk dengan cepat. "Oke, sepakat."
Anak muda, Anda cukup tegas dan Andalah yang akan mencapai hal-hal besar. Orang tua itu tertawa dan gerakannya tiba-tiba menjadi jauh lebih ganas. Setelah selesai berbicara, semua orang di sekte Shoyu, di bawah sisa kekuatan gerakan itu, Yuking dan yang lainnya segera merasa jauh lebih santai. Setelah dia melakukan gerakan seperti itu, karena itu sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Sekarang mencoba Yuking menghibur dirinya sendiri, sehingga perasaan tertekannya mereda. Meskipun masing-masing murid laki-laki sekte Shoyo memiliki lebih dari satu budak meh, namun perlu waktu untuk melatih budak meh. Sekarang masing-masing dari mereka akan mengirimkan dua budak meh pada lelaki tua itu, yang juga merupakan kerugian besar bagi mereka. Jadi ketika Yuking menegosiasikan persyaratan dengan lelaki tua itu, para budak dari sekte Shoyo sama sekali tidak tergerak. Seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Ingat dengan kata-kata Anda, jika Anda berani mengingkari kata-kata Anda, saya akan memberitahu Anda bahwa sekte Shoyo akan penuh dengan darah. Orang tua itu mengingatkan dengan dingin. Mendengar itu, hati Yuking tiba-tiba tercengang. Bagaimanapun, dia tidak tahu dari mana lelaki tua ini berasal, tapi nadanya lebih keras dari langit, yang membuat mereka segera tertawa. Saya tidak berani, kata-kata seorang pria sulit untuk diikuti. Mendengar itu, banyak orang diam-diam mengerutkan bibir, karena jika Yuking ada seorang pria sejati, tidak akan ada penjahat di dunia ini. Jadi Yang Ke dan yang lainnya menyaksikan dengan acuh tak acuh dari platform tinggi di sisi lain. Bagaimanapun, sekelompok orang ini tidak lagi memiliki kegembiraan. Meskipun mereka selamat dari bencana sekarang, tapi selama mereka berada dalam lingkungan ini, sulit untuk menjadi bahagia. Lagi pula, tidak ada yang tahu kapan roh-roh jahat ini akan surut, dan untuk sementara mereka tidak bisa menahan perasaan sedih, karena sang pahlawan sudah berada di akhir kekuatannya. Pada saat yang sama, pertarungan antara orang tua itu dan lainnya di sana masih berlangsung, karena meskipun roh-roh jahat dibunuh terus-menerus, bahkan ada banyak sumber roh jahat yang beredar di sekitar mereka. Tetapi tidak ada yang punya waktu untuk mengumpulkannya. Lambat laun, sumber roh-roh jahat ini jatuh dan menyatu ke dalam mata air jahat yang jahat. Tiba-tiba ekspresi lelaki tua itu berubah dan dia membuka mulutnya dan berteriak dengan marah. Anggota sekte Shoyo, cepat korbankan budak Anda. Nada suaranya mendesak dan tidak ada bantahan. Hah? Yuking tertegun dan menatap lelaki tua itu dengan heran, bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba mengatakan itu. Cepatlah, jika Anda tidak ingin mati. Desak lelaki tua itu dengan tergesa-gesa dan dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Tapi Yuking tidak tahu apa yang akan dia lakukan, tapi saat ini bukan saat yang tepat untuk mengorbankan budak mehnya, karena jumlah kelompoknya sudah cukup sedikit. Jika budak meh dikorbankan lagi, jumlahnya anggota sekte Shoyo akan berkurang setengahnya, jadi tentu saja dia tidak bisa mengambil keputusan. Saya akan memberi Anda 3 nafas, jika Anda tidak mau berkorban, saya akan membunuh mereka. Orang tua itu memberikan ultimatum dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Kakak senior, apa yang harus saya lakukan? Beberapa murid laki-laki dari sekte Shoyo memandang Yuking dengan penuh ketakutan, dengan ekspresi cemas dan tak berdaya di wajah mereka. Pengorbanan! Yuking tampak marah dan tidak berani ragu lagi. Mereka mampu mempertahankan hidup mereka karena lelaki tua itu membantu melindungi mereka dari waktu ke waktu. Jika lelaki tua itu juga menyerang mereka, mereka mungkin akan segera mati, meskipun dia tidak tega mengorbankan budak meh seperti ini. Yuking tidak punya pilihan lain. Setelah Yuking memberi perintah, beberapa murid laki-laki sekte Shoyo segera melancarkan jurus ganas untuk mengusir roh jahat yang ada di hadapan mereka. Kemudian mereka masing-masing memeluk budak meh di sebelah mereka
dan mencium mereka dalam-dalam. Tapi di bawah tatapan mata mereka yang tersenyum dan manis, Leng San menunjukkan ekspresi tak tertahankan di wajahnya, memalingkan kepalanya dan diam-diam menarik Jong Rong dan kedua saudara perempuan Hu. "Jangan lihat!" "Ada apa?" Yong Rong bingung. Leng San jelas mengetahui konsekuensinya. Setelah budak Mei dikorbankan, jadi dia memberikan pengingat yang baik. Shen Yi juga menghela nafas sedikit dengan sedikit kesedihan di wajahnya. Sekarang sebagian besar murid lembah raja hantu lainnya menundukkan kepala mereka dan tidak melihat langsung ke arahnya. Meskipun mereka selalu memiliki hubungan yang buruk dengan sekte Xiaoyou dan sering berperang melawan budak Mei, di saat-saat terakhir ini, mereka tetap tersimpati dengan wanita yang telah diperbudak secara fisik dan mental. Karena mereka lebih buruk dari binatang yang menjadikan manusia sebagai alat. Sebelumnya, bukan karena wanita ini tidak tahu bagaimana mencintai diri sendiri atau karena mereka penuh nafsu. Hanya saja orang-orang dari sekte Xiaoyou telah menggunakan metode khusus untuk melatih mereka. Hanya saja semua wanita dalam kelompok Yangke penasaran. Meskipun Leng San menyuruh mereka untuk tidak melihat, Yong Rong dan saudara perempuan Hu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke sana dengan tenang. Setelah melihat apa yang mereka lihat, mata ketiga wanita itu bergetar hebat. Dalam ciuman yang penuh gairah dan dalam, lingkaran riak muncul di tubuh beberapa garis itu. Saat riak menyebar, wajah cantik mereka dengan cepat menjadi tua dan tubuh indah mereka menjadi layu. Seolah-olah mereka menua dengan mata telanjang. Ketika mereka bangun, sepertinya puluhan tahun telah berlalu dalam sekejap. Dari mulut mereka, esensi dan darah dari budak Mei ini berubah menjadi energi yang terus-menerus diberikan kepada orang-orang dari sekte Xiaoyou. Sebelumnya, murid laki-laki dari sekte Xiaoyou yang pucat dan tampak lemah dalam energi dan darah sepertinya telah dipukuli dengan darah ayam. Dalam sekejap, wajah mereka menjadi kemerahan dan berseri-seri. Dan mereka semua terlihat tampan, namun kekuatan mereka juga tiba-tiba meningkat pesat. Karena ini adalah pengorbanan. Dan ini juga rahasia tak terungkap dari sekte Xiaoyou. Seni bela diri yang tidak manusiawi yang hanya bisa dilakukan dengan budak Mei. Namun tindakan ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai kejahatan. Karena hanya dalam 10 nafas, citra beberapa murid laki-laki sekte Xiaoyou berubah drastis dan mereka menjadi bersemangat. Hanya saja para budak Mei diperlukan mereka telah kehilangan vitalitasnya selamanya. Namun mata redup para budak Mei sepertinya masih mengandung cinta yang tidak akan pernah disesali dan masih ada senyuman puas yang muncul di sudut mulut mereka. Meskipun tubuh mereka berubah menjadi tulang kering dalam sekejap, melihat itu energi sebenarnya dari Jorong dan saudara perempuan Hu meledak tak terkendali. Dan tiga pasang mata yang indah mereka menatap murid laki-laki dari sekte Xiaoyou dengan penuh kebencian. Bahkan tubuh halus mereka sedikit gemetar. Bagaimanapun, mereka semua adalah wanita dan cara para budak mati secara alami selaras dengan mereka. Setelah pengorbanan selesai, Yuking tertawa dan melepaskan mayat yang layu di pelukannya. Mayat itu berguling-guling jatuh di tanah di platform tinggi dan menghilang ke dalam mata air yang jahat. Sekarang, murid dari sekte Xiaoyou kekuatannya meningkat pesat. Tampaknya memiliki sikap mendominasi sebagai satu-satunya di dunia. Bahkan gerakan mereka dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Tetapi ketika melihat lelaki tua itu, masih ada tatapan tersembunyi di mata Yuking, kemarahan dan kebencian. Bagaimanapun, dia tidak ingin mengorbankan para budak saat ini, karena momen paling berbahaya belum tiba. Tetapi karena kekuatan lelaki tua itu, dia harus melakukan ini. Jadi tentu saja dia merasa sedikit tidak bahagia. Tapi orang tua itu sepertinya tidak menyadarinya, bahkan dia terkekeh dan berkata, "Ya, saya bilang Anda adalah orang yang tegas dan Anda akan menjadi orang besar di masa depan. Nah, tinggallah di sini bersama adik-adik Anda sebentar. Saya akan kembali ketika Anda siap." "Oke."
Yuking penuh percaya diri dan mengangguk cepat, tanpa bertanya pada lelaki tua itu apa yang ingin dia lakukan. Setelah orang tua itu berteriak tajam, dia terbang langsung keluar dari platform yang tinggi. Setelah dia terbang, roh jahat berwarna ungu mengikutinya seperti bayangan. Apa yang akan dia lakukan? Ekspresi Shen Yi menjadi gelap. Mereka menemukan ada senyuman dingin di sudut mulut lelaki tua itu karena menarik roh jahat ke arah mereka. Saat terbang ke arah ini, dia terus menyerang roh jahat ini untuk menarik perhatian lebih dekat di platform tinggi. Sedikit demi sedikit. Apakah orang tua ini gila? Cheng Yi tersenyum menghina. Apa yang ingin dia lakukan dengan berusaha keras menarik roh jahat? Apakah dia berharap roh jahat ini membunuh kita semua? Melihat itu, seorang murid laki-laki sekte senjata harta karun juga tertawa. Orang tua itu takut dia akan dibutakan oleh lemak babi. Apakah dia tidak tahu bahwa perisai pertahanan yang dibuat oleh saudara yang dirancang untuk mengalahkan roh jahat? Suara beberapa orang tidak menghindar dari orang tua itu. Namun meski mendengarnya, dia tidak marah. Dia hanya mencibir dan tetap menarik roh jahat itu ke arah itu. Namun mata indah Leng San sangat dingin dan dia melihat ada sesuatu yang tidak beres dan berkata dengan penuh perhatian. Hati-hati, dia pasti merencanakan sesuatu. Toyang juga mengangguk, diam-diam waspada. Setelah beberapa saat, lelaki tua dan roh jahat itu datang ke platform tinggi dan semua orang menjadi semakin waspada dan bersiaplah untuk mengambil tindakan kapan saja. Saya akan memberi kalian hadiah yang besar. Melihat hampir selesai, lelaki tua itu tertawa keras dan menghembuskan roh jahat itu dengan hembusan angin. Mendorong roh jahat itu ke arah itu, kemudian tubuhnya bergoyang dan menghilang ke dalam udara. Ketika dia muncul kembali, dia sudah kembali di kelompok Sekte Shoyo. Senior, Anda meminta kami mengorbankan budak Mei hanya untuk menunda Anda sebentar. Wajah Yuking terlihat sangat jelek dan ada sedikit nada bertanya di dalamnya. Tidak buruk. Pria tua itu mengangguk dengan tenang. Anda baru saja membawa roh jahat kemari. Yuking hampir tidak bisa menahan amarah di dadanya karena dia tidak pernah tahu mengapa lelaki tua itu begitu ingin memberikan mereka pengorbanan budaknya. Namun sekarang nampaknya semuanya yang telah dilakukan tidak bisa dibandingkan dengan nilai keempat budak tersebut. Apakah Anda keberatan? Pria tua itu kembali menatap Yuking dengan dingin, matanya penuh ketidaksabaran dan ketegasan. Tidak berani. Yuking merasa kedinginan di hatinya dan dia dengan cepat menenangkan amarahnya. Meskipun kekuatan beberapa rekan magang mereka telah meningkat pesat setelah pengorbanan, tapi mereka masih tidak bisa bertindak sembarangan. Dalam menghadapi orang kulit di alam kenaikan abadi. Hati-hati, jika nanti mereka tidak memohon pada saya, maka saya akan memenggal kepalanya dan menggunakannya sebagai pispot untuk Anda. Lelaki tua itu tersenyum percaya diri. Mendengar itu Yuking terkejut, bertanya-tanya mengapa orang tua ini begitu percaya diri. Pada saat ini, roh-roh jahat di sana telah melancarkan serangan ke platform tinggi, tempat Yangke dan yang lainnya berdiri. Mereka menabrak platform tinggi lagi dan lagi. Tetapi setiap kali dia diblokir oleh perisai pertahanan, energi yang sejati yang panas menghabiskan energi jahat mereka. Tetapi tampaknya sedikit berbeda dari roh-roh jahat di sebelahnya, dan itu tidak segera mundur. Setelah mencoba berkali-kali, dia tidak lagi menyerang sembarangan. Fitur wajahnya yang sudah terlihat relatif jernih, membuka mulutnya lebar-lebar dan tiba-tiba menjerit. Segera suaranya sangat tajam dan menusuk gendang telinga menyebar dengan keras. Setelah teriakan itu, lingkaran cahaya ungu tiba-tiba meledak, menutupi semua orang di platform tinggi. Sebelumnya, semua orang mengakui kebodohan roh jahat ini dengan ekspresi acuh tak acuh. Tapi mereka tidak menyangka mereka akan begitu kejam. Jadi mereka segera menyadari bahwa ada yang tidak beres.
Tapi semuanya sudah terlambat untuk mengambil pemecahan. Sekarang cahaya ungu menyelimuti ke seluruh tubuh semua orang yang membuat semua orang mengerang kesakitan. Bahkan beberapa orang dengan kekuatan sedikit lebih lemah, mereka jatuh ke tanah karena mereka merasa pusing dan mual. Seolah-olah ada semut yang menggerogoti pikirannya sehingga rasa sakitnya tak tertahankan. Bahkan saudara perempuan Hu tidak tahan karena tidak tahan wajah cantiknya menjadi pucat dan alisnya berkerut. Dan hanya Yang Ke yang tidak terpengaruh, karena dibandingkan dengan yang lain, dia telah mengembangkan kesadaran spiritualnya yang dapat mengimbangi sejumlah kerusakan jiwa dewanya. Bahkan dia juga memiliki keterampilan jiwa dewa dengan pertahanan defensif istana ekstasi dalam pikirannya. Yang Ke dapat dengan mudah menahan serangan roh jahat. Teknik jiwa dewa. Seni berteriak, itu adalah jiwa roh jahat. Setelah mendengar ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat. Dengan memandang roh jahat jiwa di depan mereka dengan ketakutan. Bagaimanapun, roh jahat jiwa adalah keberadaan yang sangat istimewa di antara roh jahat. Meskipun kelihatannya tidak ada bedanya dengan roh jahat lainnya, tetapi karena ia lah mahir dalam keterampilan jiwa dewa. Adapun para pejuang di bawah alam gerakan abadi hanya memiliki dua cara saat mereka menghadapinya, yaitu lari atau mati. Tapi dalam situasi ini mustahil untuk melarikan diri dengan berlari, dan melawannya adalah jalan buntu. Meskipun di dalam gua jahat, jiwa roh jahat relatif jarang terlihat. Namun melihat dari situasi di depan kita sekarang, ada ratusan roh jahat yang berkumpul di sini, dan semakin banyak roh jahat yang keluar. Namun dari awal sampai akhir, hanya satu jiwa roh jahat yang muncul, yang menunjukkan betapa langkanya keberadaan itu. Jadi tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan jiwa roh jahat, sama seperti semua orang yang hadir tidak menyangka akan menghadapi letusan mata air roh jahat di bawah mereka. Jadi untuk sesaat, hati semua orang tenggelam di dasar. Tapi orang tua itu sengaja memancing roh jahat ke sini. Jelas dengan niat jahat, dan itu adalah metode balas dendam atas penolakan Yang Ke untuk membantu barusan. Beralih untuk melihat laki tua itu, mata Yang Ke bersinar dengan cahaya dingin, karena dia tidak takut pada jiwa roh jahat ini, tetapi semua orang di platform tinggi takut. Karena serangan keterampilan jiwa skala besar barusan telah mempengaruhi jiwa mereka. Jika gerakan seperti itu digunakan beberapa kali lagi, semua orang kecuali Yang Ke akan kehilangan jiwa mereka dan mati secara tragis di tempat ini. Cepat! Melihat jiwa roh jahat di luar perisai pertahanan membuka mulut hitam besarnya lagi. Shen Yi berteriak dengan cepat. Harta rahasia jiwa! Siapa yang memilikinya? Semua orang memandang Toyang dengan penuh semangat. Meskipun lembah raja hantu telah membuat persiapan yang cukup untuk datang ke gua jahat ganas, karena harta rahasia jiwa dewa sama langkanya dengan keterampilan jiwa dewa, dan harta rahasia jiwa dewa harus dipertahankan oleh keterampilan jiwa dewa, sehingga nilainya pasti sangat tinggi. Jadi sekelompok orang di lembah raja hantu tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Namun Toyang adalah murid tinggi dari sekte artefak harta karun. Jika dia tidak memiliki harta rahasia jiwa dewa, maka kali ini akan menjadi bencana. Meskipun Yang Ke tidak takut dengan roh jiwa jahat ini, pada akhirnya dia hanya bisa menjaga dirinya. Dengan begitu banyak orang berkumpul di platform tinggi, dia tidak rentan terhadap serangan jiwa skala besar. Untungnya, Toyang memang memiliki latar belakang yang kaya. Dia buru-buru mengeluarkan sebuah cincin, menuangkannya ke dalam cincin, dan mencintikannya dengan jari. Kemudian ada suara mendengung. Pada saat ini, roh jiwa jahat juga menggunakan keterampilan jiwa dewa mereka, dan lingkaran ungu seperti sebelumnya tiba-tiba meledak dan menyelimuti semua orang. Namun cincin di tangan Toyang juga membuat riak, terlihat dengan mata telanjang, jadi semua orang menahan nafas dengan gugup dan menatap kosong.
Ketika lapisan riak itu bertabrakan dengan lingkaran cahaya ungu, riak itu memblokirnya seketika dan lingkaran ungu itu juga meredup. Namun tidak menghilang dan masih mempengaruhi semua orang yang menunjukkan harta rahasia jiwa yang diambil Toyang tidak cukup untuk bertahan melawan serangan roh jiwa jahat ini. Yang membuat semua orang tiba-tiba tampak sedih dan tidak tahu apa-apa sejenak. Namun mereka dihalangi oleh harta rahasia ini. Perasaan serangan yang masuk ke dalam pikirannya sekarang lebih mudah untuk ditanggung daripada sebelumnya. Meski begitu, ini bukan solusi jangka panjang. Bagaimanapun kerusakan jiwa bukanlah main-main. Jika menumpuk terlalu banyak, itu akan menjadi masalah yang serius. Maaf, saya hanya punya satu harta rahasia jiwa ini. Toyang tampak sedikit pucat dan menatap gerakan roh jahat jiwa. Apa yang saudara To katakan? Jika bukan karena Anda, kami mungkin tidak dapat menahan serangan ini. Shen Yi memandang Toyang dengan tulus. Iya, Cheng Yi mengangguk berulang kali. Tapi mari kita pikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Karena dengan harta rahasia jiwa Toyang, setiap orang dapat mempertahankannya selama sekitar setengah jam. Saat ini, Yangke tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatap dingin ke arah lelaki tua di platform tinggi di sana. Karena melihat situasi kritis di sini, lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak. Tawanya liar dan sangat bahagia. Namun ketika suara itu datang, semua orang tidak bisa menahan perasaan marah. Jika bukan karena kenakalan orang tua ini, mereka tidak akan tahu betapa amannya mereka. Tersembunyi di perisai pertahanan yang diciptakan oleh Yangke. Tetapi sekarang menghadapi kejahatan ini, mereka tidak bisa merasa tidak berdaya. Bajingan tua ini! Yorong memiliki temperamen yang jujur dan mengutuk tanpa keraguan. Teman kecil! Orang tua itu tersenyum sinis saat berhadapan dengan roh jahat di platform tinggi di sana. Dia berteriak kepada Yangke. Lihat, pihak Anda sedang dalam krisis sekarang dan hal yang sama juga terjadi di sini. Jadi mengapa Anda tidak bekerja sama dengan saya? Bagaimana cara bekerja sama? Yangke bertanya dengan acuh tak acuh. Ini sangat sederhana. Anda membantu kami membuat perisai pertahanan yang sama seperti milik Anda dan saya akan membantu Anda mengalahkan jiwa roh jahat ini. Bagaimanapun Anda tidak dapat menghadapinya karena Anda belum mencapai alam kenaikan abadi. Tapi saya berbeda. Bagaimanapun saya berada di alam keabadian tingkat kelima. Meskipun agak merepotkan untuk berurusan dengan jiwa roh jahat, saya masih bisa membunuhnya. Jadi bagaimana dengan ini? Lagi pula kerjasama semacam ini bermanfaat bagi kita berdua. Ketika lelaki tua itu mengatakan ini, semua orang tiba-tiba menyadarinya. Ternyata dia berusaha keras untuk memikat roh jahat ke sini, sehingga Yangke bisa membantu mereka. Jika Yangke benar-benar dapat membantu, dia tidak perlu lagi bekerja keras untuk melindungi lingkungan sekitar. Ketika saatnya tiba, mereka bisa duduk di platform tinggi dan menonton dari pinggir lapangan seperti Yangke dan lainnya. Selama mata air jahat menghilang, mereka secara alami dapat melarikan diri dengan aman. Karena jika lelaki tua itu tidak mengkhawatirkan kekuatan, orang-orang di pihak Yangke, dia akan mengambil tindakan untuk merebut platform tinggi tempat mereka berada. Jadi mengapa repot-repot? Jadi mereka harus mengatakan bahwa rencana orang tua itu memang bagus. Ketika Yu Qing dari Sekte Shoyo melihat situasi berkembang seperti ini, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, Senior, saya mengagumi trik bagus Anda. Jelas, baru saja lelaki tua itu menunjukkan bahwa dia sangat percaya diri, tapi Yu Qing masih sedikit bingung. Namun setelah melihatnya sekarang, jelas dia sudah membuat rencana sejak lama. Jadi saya khawatir orang tua ini telah menyadari keberadaan roh jiwa jahat. Jadi dia meminta dirinya sendiri dan adik laki-lakinya untuk mengorbankan para budak. Sehingga dia punya waktu untuk membunuh roh jahat. Mari kita belajar sedikit.
Lelaki tua itu tersenyum sinis dan keempat pemuda di sekitarnya juga tertawa tanpa henti, seolah mengagumi gerak-gerik lelaki tua itu. Sekarang wajah orang-orang di lembah Raja Hantu dan sekte senjata harta karun menjadi gelap. Tapi meskipun mereka sangat marah, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Teman kecil, bagaimana pendapat Anda? Sekarang situasi telah terjadi, jadi lelaki tua itu tidak cemas lagi. Dia hanya membual tentang jiwa roh jahat dan meminta Yangke dan yang lainnya datang kepadanya untuk memohon belas kasihan. Karena menurutnya kelompok orang-orang alam Yuan sejati ini, jadi cepat atau lambat mereka akan tunduk padanya, kecuali mereka ingin mati. Bagaimanapun tanpa menumbuhkan kesadaran spiritual, harta rahasia jiwa saja tidak dapat menahan serangan roh jahat jiwa. Paling-paling hanya butuh beberapa saat sebelum jiwa mereka rusak parah. Pada saat itu, lelaki tua itu bisa duduk dan menaikkan harga, jadi dia tidak mendesak mereka, tapi hanya bertanya dengan enteng. Yangke mengerutkan kening dan menatapnya, mendengus pelan tapi tidak menjawab. Di platform tinggi di sana, Yuking berbisik kepada lelaki tua itu. Senior, jika mereka tidak bisa bertahan dan datang memohon pada Anda nanti, bisakah Anda mengajukan syarat lain? Orang tua itu mengangkat alisnya. Iya, syarat apa? Yuking melirik kedua saudara perempuan keluarga Hu dengan cahaya cabul mengalir dari matanya. Dia menjilat bibirnya dan berkata, biarkan mereka menyerahkan si kembar. Orang tua itu menatap Yuking dengan penuh arti. Dia tahu metode Sekte Shoyo dalam memperbudak dan melatih budak Mei. Belum lagi, budak Mei juga memiliki tingkatan yang berbeda. Jika si kembar dilatih untuk menjadi budak, mereka akan sangat membantu murid laki-laki dari Sekte Shoyo. Lagi pula, saudara perempuan keluarga Hu sendiri sangat kuat. Jadi Yuking tentu saja peduli pada mereka. Kali ini, Sekte Shoyo mengejar gua jahat tanpa mempedulikan resikonya, justru karena mereka menyukai saudara perempuan keluarga Hu adalah saudara kembar. Saya khawatir itu sulit untuk menyebutkannya. Orang tua itu mengerutkan kening, meskipun dia bisa mengalahkan Yangke dan yang lainnya, dia masih membutuhkan bantuan Yangke. Jika dia membuat tuntutan yang berlebihan, itu hanya akan menjadi kontraproduktif. Dan dia mungkin tidak dapat melakukannya. Bagaimana jika saya memberikan 4 budak lagi kepada senior sebagai hadiah? Yuking menyarankan dengan tenang. Ini adalah sesuatu yang bisa Anda pertimbangkan. Orang tua itu mengangguk puas. Ayo kita lakukan seperti ini. Setelah masalah ini selesai, saya akan membantu Anda menangkap semua wanita di sana. Jadi bagaimana jika Anda kalau memberi saya 8 lagi budak lagi? 8 terlalu banyak. Si kembar itu memang bernilai 4 gadis. Tapi 6 budak saya bisa mempertimbangkannya dan tidak lebih. Sedikit rasa sakit tersembunyi muncul di wajah Yuking. Sepertinya dia telah menderita kerugian yang sangat besar. Ingat, Anda berhutang 14 budak pada saya. Lelaki tua itu terkekeh, seolah-olah dia juga mudah untuk diajak bicara. Tentu saja, saya ingat. Yuking juga cukup puas dengan hasil negosiasi ini dan menyanjungnya tanpa meninggalkan jejak apapun. Senior memang ahli dan dia tampaknya tidak terlalu menggoda. Jelas Yuking tidak akan menyerah pada keempat wanita di seberangnya. Lagi pula, saudara kembar di sana sangat cantik. Leng San dari lembah Raja Hantu juga sangat cantik. Bahkan gadis lainnya juga terlihat lebih lembut dan naif. Meskipun tidak sebaik 3 lainnya, tapi dia masih memiliki rasa yang berbeda. Lelaki tua itu tersenyum menghina dan berkata dengan bangga, wanita bukanlah apa-apa, hanya orang muda seperti Anda yang akan peduli. Jika saya mengingatkan seorang wanita, wanita seperti apa yang tidak bisa saya dapatkan? Mendengar itu, Yuking mengangguk berulang kali dan tidak berani membantah. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk lebih senang dengan laki-laki tua itu.
Ketika dia melihat ke arah si kembar, dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan senyum. Seolah-olah dia telah menangkap mereka dan segera kembali ke sekte Shioyo. Ketika kesepakatan diselesaikan, baik lelaki tua itu maupun Yuking sangat bahagia. Dan bahkan keempat pemuda yang dibawa oleh lelaki tua itu juga tampak bahagia. Karena mereka tahu bahwa setelah lelaki tua itu mendapatkan 14 budak, dia pasti akan menghadiahi mereka masing-masing satu budak Mei. Bagaimanapun dengan cara ini, budak Mei tidak hanya bisa menghangatkan tempat tidur, tapi juga menguras esensinya untuk meningkatkan kultivasi mereka saat-saat kritis. Jadi siapa yang tidak menginginkannya? Bahkan dengan seorang budak Mei, mereka tidak perlu lagi kesepian. Teman kecil, saya tidak akan mengingatkan Anda lagi jika Anda tidak mau bekerja sama. Beberapa teman Anda mungkin akan mati. Orang tua itu melirik Yang Ke dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum sinis. Tidak perlu repot. Yang Ke menjawab dengan suam-suam kuku. Hah? Anda tidak tahu cara memuji? Wajah lelaki tua itu dingin dan marah, kemudian dia mencibir. Jika Anda memohon pada saya nanti, saya tidak akan pernah mengambil tindakan. Mendengar itu, Yang Ke mengapekannya dan menatap jiwa roh jahat yang mengambang di udara di depan matanya. Pada saat yang sama, tiga orang dari sekte senjata harta karun juga memegang 5 segel naga. Long Su Yin dengan gugup, karena saat lelaki tua itu sedang bernegosiasi dengan Yu Qing, Yang Ke juga mendiskusikan cara yang tepat untuk menghadapinya. Saudara Yang, bisakah Anda menolak? Toyang sedikit khawatir memegang harta rahasia jiwa berbentuk cincin dan berkata, mengapa Anda tidak membawa ini? Ya, untuk berjaga-jaga. Leng San menghiburnya dengan lembut, dengan sedikit khawatiran ketika Yang Ke baru saja mengatakan bahwa dia ingin keluar dan membunuh rojat itu. Semua orang terkejut dan mengira Yang Ke gila. Bahkan Jier dan Mier lebih panik dan mencoba membujuknya, sehingga mata Mier berlinang air mata karena kecemasan dan kekhawatiran. Tidak apa-apa, jika saya tidak bisa mengatasinya, saya akan kembali. Yang Ke tampak tenang. Kalau begitu, berhati-hatilah, kata Shen Yi dengan suara yang dalam. Yang Ke sedikit mengangguk. Pada saat ini, jiwa roh jahat membuka mulutnya lagi, berniat menggunakan keterampilan jiwa menjerit. Lakukan! Teriak Yang Ke. Segera ketiga murid dari sekte harta karun dengan cepat menuangkan energi mereka yang sebenarnya ke dalam segel 5 naga, sehingga 5 naga itu muncul serentak. Dan ketika mereka menggunakan keterampilan jiwa dewa mereka, mereka menyemburkan cahaya putih dari mulut mereka, melumpuhkan roh jahat di tempatnya. Yang Ke memegang pedang cair yang di tangannya dan melompat seperti kilat, terbang menuju lingkaran cahaya ungu yang meledak. Sial! Toyang juga menggunakan harta rahasia jiwa untuk memblokir serangan jiwa yang terkandung dalam lingkaran cahaya ungu. Sangat cepat! Shen Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut, karena dalam sekejap Yang Ke sudah berada di depan jiwa roh jahat. Dan pedang panjang di tangannya menari seperti udara, kemudian terus-menerus memotong tubuh jiwa roh jahat. Segera raungan tajam menjadi lebih keras dan lingkaran cahaya ungu meledak satu demi satu. Toyang juga menjentikan harta jiwanya satu demi satu, tapi dia masih tidak bisa menahan serangan intensif seperti itu, yang membuat wajahnya menjadi pucat dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyembuhkan seteguk darah. Dan jatuh ke tanah. Shen Yi dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat, dia dengan cepat mengambil harta rahasia darinya dan memegangnya di depannya sehingga menyelamatkan semua orang dari kesialan. Anak muda, apakah Anda mencari kematian? Orang tua di sana juga memperhatikan langkah berani Yang Ke, tapi mau tidak mau mengecilkan pupilnya dan berteriak dengan tegas. Karena meskipun dia tidak akan peduli dengan hidup dan mati Yang Ke, tetapi jika Yang Ke mati, tidak akan ada yang membuka perisai pertahanan untuk mereka. Namun Yang Ke mengabaikan perkataannya dan terus menyerang tubuh jiwa roh jahat. Hanya dalam beberapa saat, tubuh jiwa roh jahat Hun Hsi menjadi lebih gelap.
Tapi kekuatan jelas jauh lebih kuat dari roh jahat ungu biasa. Meskipun dia terkekang oleh energi yang sebenarnya, tapi dia tidak mudah dikalahkan. Saya tidak tahan lagi. Yorong dari sekte senjata harta karun tiba-tiba berteriak. Saat berikutnya, wajahnya dan dua orang lainnya menjadi pucat dan lima segel naga di tangan mereka meredup. Yang membuat lima naga yang menahan jiwa roh jahat segera roboh. Jadi setelah mendapatkan kembali kebebasannya, jiwa roh jahat menjadi benar-benar mengamuk. Dengan fitur wajahnya yang terdistorsi, seberkas cahaya ungu melesat ke arah Yangke dengan cepat, yang membuat Yangke tidak bisa menghindarinya, sehingga dia terkena cahaya ungu di benaknya. Segera rasa sakit yang hebat menyebar dari jiwa Yangke. Bagaimanapun, keterampilan jiwa dewa istana ekstasi tidak dapat menahan serangan dewa yang ditargetkan seperti itu. Karena keterampilan jiwa istana ekstasi awalnya menyelimuti pikirannya, tetapi pada saat ini sebuah celah juga terbuka. Sehingga wajah Yangke tiba-tiba menjadi pucat dan gerakan tangannya berhenti sejenak. Saat ini roh jahat itu memamerkan giginya dan mendesis pada Yangke. Dengan suara tusukan, pakaian Yangke terkoyak dan ada beberapa luka panjang di perut Yangke dengan darah mengalir deras. Saudara Yang! Sekelompok orang berseru, matanya dengan ekspresi ngeri. Mencari kematian! Lelaki tua itu mendengus dingin, terlihat sangat kesal. Dia mengira Yangke akan dapat bekerja sama dengannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pemuda ini memiliki tulang punggung yang kuat. Dan lebih memilih dipatahkan daripada dihancurkan. Menyebabkan semua rencananya gagal. Bagaimanapun, jika dipukul oleh keterampilan jiwa dewa yang ditargetkan secara khusus dengan sifat khusus dari jiwa roh jahat, bahkan penguasa alam gerakan dewa mungkin akan kehilangan kewarasannya. Jadi, bagaimana Yangke, seseorang yang berada di alam Yuan sejati tingkat kelima, bisa terhindar? Dia layak mendapatkannya. Orang tua itu mencibir dalam hatinya, tidak menunjukkan simpati apapun, tapi hanya sedikit penyesalan, karena jika Yangke mati, akan ada sedikit masalah di pihaknya. Tidak apa-apa. Yangke tiba-tiba berkata, tubuhnya yang gemetar tiba-tiba menjadi stabil, dan dia buru-buru menghindari serangan jiwa roh jahat berikutnya. Meskipun ada sedikit rasa dingin di benaknya, dan ada rasa sakit yang tak tertahankan, namun teratai pemanasan dewa kembali bekerja. Bagaimana mungkin? Teriak lelaki tua itu karena sebagai orang yang berada di alam gerakan dewa, dia secara alami bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam keterampilan jiwa dewa tadi. Bahkan dia tidak berani dipukul secara langsung. Tapi bagaimana pemuda itu bisa menahannya? Mendengar itu, semua orang di lembah Raja Hantu dan sekte senjata harta karun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Dan semua orang memandang Yangke dengan takjub. Bertanya-tanya, apakah dia memiliki harta karun rahasia jiwa dewa yang sangat mewah, sehingga dia bisa membela diri. Tetapi, bahkan jika Yangke memiliki harta karun rahasia jiwa dewa, dia hanya dapat melindungi dirinya sendiri. Jika tidak, dia tidak akan gagal untuk mengeluarkannya sekarang. Lakukan lagi! Yangke berteriak ke sisi lain platform tinggi sambil terjerat dengan jiwa roh jahat. Yah! Lengsan merespon dengan cepat dan buru-buru berjalan ke arah Yorong dan mengambil segel lima naga. Kemudian Jier dan Mier juga melangkah maju berdampingan dan menuangkan energi sebenarnya ke dalam segel lima naga bersama dengan Lengsan. Oke deh kakak, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin. Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin.